freeway kimbok. Wah, itu tuh teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim, jadi sekelilingnya seperti Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny itu sudah tepat titiknya karena tadi dapat serlokan ya. Dimana ini ada salah satu rumah yang memang baru 2 bulanan katanya. Baru 2 bulanan itu rumah itu memang tadinya dipakai untuk kayak dukun bayi gitu, teman-teman. Dan itu tempatnya ada di kayak tengah-tengah ladang gitu. Memang dia itu sebatang kara, nenek-nenek sebatang kara dan tidak pernah menikah katanya. Nah, itu mitosnya teman-teman, karena memang itu di situ tempatnya kayak untuk bayi-bayi melahirkan, karena ini di desa banget ya. Kalau untuk desanya Denny, titik letaknya sih kayaknya masih ikut daerah, masih daerah Pemalang, tapi nggak tahu deh ini sudah deket bentar lagi tuh kayak Purbalingga gitu, teman-teman. Tapi kurang paham juga Denny karena serlokannya nggak ada ininya ya, nggak ada namanya, dan ini desanya pun bener-bener parah banget jalannya, teman-teman, dan gelap gulita seperti ini ya. Denny muter-muter seperti ini, gelap gulita banget. Ada suara itik ya, denger nggak? Tapi nggak tahu deh. Ya udah teman-teman, intinya Denny mau coba diriin tenda di sana karena memang rumahnya itu katanya sih ditemukan warga itu ambruk, ambruk ke bawah dan tidak bisa dilihat, dan waktu evakuasinya memang pada saat itu posisinya si nenek itu kayak mau keluar ya, mungkin mau menyelamatkan diri, cuma naasnya dia kayak tertimbun sama reruntuhan genting-gentingnya, teman-teman. Jadi kayak terselojor gitu ya, kayak gimana ya, kayak ini pintu nih, pintu, dan dia kayak mau lari cuma ketimpah gitu, akhirnya kayak kayak apa ya, mohon maaf, kayak kodok mau itu ya, tapi ketimpah gitu. Dievakuasinya seperti itu fotonya, cuma nanti kita kurang paham, lihat aja nanti ya, karena memang bener titik letaknya intinya ada kayak salah satu ini ya, bangunannya bukan kayak baliho penjualan tanah gitu. Dan itu katanya di samping-sampingnya kayak pohon-pohon jagung, pohon-pohon apapun itu, memang di sebelah situ kalau ada genting tertutup ya itu katanya sih ya. Aduh, kita nanti ke sana deh. Kita sudah prepare dan Denny bawa power bank karena tadi habis ngonten ya. Habis ngonten dan lumayan menguras baterai. Jadi Denny memutuskan buat ngebawa apa ini namanya, power bank udah, tenda sih yang utama. Aduh, kita bawa tenda dan bawa kursi tentunya. Aduh, ini kok nggak muat ya. Oke. Jadi ini sudah, dari tadi kayak suara itik lah kelihatannya. Perut Denny mulu. Oke gengs, ini si tuyul juga Denny udah preparein untuk menemani kita nantinya. Dan ini Denny prepare dulu nih ya. Kelihatan gak gengs? Oke. Nah, kita persiapan dulu begini. Dan tentunya begini dan begini, cakep. Udah oke, aman, kita tutup. Oke teman-teman, kita jalan dan kita mulai dari sini. Di sini itu tepat sekali ada pohon jagung dan ini ada satu bendera ya. Aduh, ini kameranya kok ke atas banget ya. Tapi Denny tadi di sebelah sana tuh, aduh sorry gengs, Denny matiin lighting dulu. Oke,
Ting sudah mati. Biar nggak silau ya. Nah, kayak gini teman-teman, kurang lebih itu di sana kelihatan genteng ya, tapi kurang tahu deh, entah ada apa enggak. Yang jelas Denny yakin sih kalau foto tadi siang yang rekomendasiin seperti ini. Waduh, mana tadi ya? Ih, tadi perasaan ini kok ya? Hah? Tadi perasaan di sebelah situ. Hah? Kemana ya? Oh, kesini. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, teman-teman. Oh, ini jembatannya. Nah, jadi jembatan ini, teman-teman, jembatan yang menghubungkan rumah satu-satunya yang memang itu dibikin sama warga pada saat itu ya. Dan ibunya ini, nenek ini teman-teman, meninggalnya tidak ada yang tahu. Jadi petani yang melintas ini, astagfirullahaladzim, horor banget ya. Ya salam. Oke, kita jalan ke sini teman-teman. Wow. Kayak kepri wembok. Bahasa Purbalingga gitu ya. Priwe kimbok. Wah, itu tuh teman-teman ya. Kelihatan ya. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Jadi sekelilingnya seperti ini. Allahu Akbar. Ada yang berdiri. Tapi ternyata pohon pisang. Aduh mamae. Ini ya rumah. Tapi rumahnya gak ambruk kok. Rumahnya masih ada. Tapi itu pohon-pohon jagung loh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Loh. Iya salam. Lah, ini mah kandang kambing. Ini kandang kambing gak sih? Hei, informasi. Aduh mama, ini kandang kambing seperti ini. Waduh, ini bener lagi. Ya salam. Bener ternyata ini rumahnya. Waduh. Oh ternyata ini. Ini kandang kambing. Ini apa rumahnya ya? Soalnya ambruk teman-teman. Iya bener sih ini sih. Tapi angle-nya dari mana di foto ya? Oh tapi gak ada pompa airnya loh. Soalnya yang di foto ada pompa airnya. Pompa air kayak zaman dulu gitu. Kayak pada saat Dini ke itu ya. Almarhumah Ibu Muniro bikinin pompa seperti itu teman-teman. Waduh, tepat sekali memang. Ya salam di sini. Itu apaan gengs? Layang-layang. Oh ini dia. Bener-bener. Jadi fotonya dari sana ke sini masih lihatnya. Jadi di mana ya? Jadi mungkin kejadiannya di sini nih. Iya nih pintunya nih. Waduh berat banget. Aduh. Aduh, 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 aduh. Sampai merah begini, gengs. Aduh. Dimarahin bunda ini mah. Ya salam. Tangannya pada merah-merah. Oke. Teman-teman, jadi kita alhamdulillah sudah ketemu sama lokasinya. Dan mungkin saatnya Denny lihatlah dulu ya. Kira-kira aman enggak untuk kita mencoba bikin tenda di sini? Aman ya? Aman sudah. Oke, teman-teman. Kita bikin tenda di sini dan di sana ada kayak lampu jalan gitu ya, dua ya.
sebenarnya nggak terlalu gelap sih, tapi gini, waduh, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, berarti nggak ada hantu, ya? Yeah. Jangan sampai Denny kalah lagi nih di tempat yang mungkin seperti ini. No, no, no. Oke, Denny diriin tenda teman-teman di sana ya. Ini si tuyul mungkin di sini. Dan mungkin nanti si tuyul dari sini aja deh. Ya, karena bagus nih, dari sini cakep nih. Ah, lighting nyalain. Kurang terang ya. Oke, lighting segini kali ya. Nah, teman-teman, kita nyalain. Coba diriin. Oke. Waduh. Nah, ini si tuyul sudah Denny siapkan. Oke, kita nanti coba pantau. Ini taruh sini kali ya. Kalau enggak ini dari sini deh. Biar terlihat semua. Ke sana ya. Nanti mungkin kelihatan semua kalau dari sini. Oke ya, everybody. Bawa apaan ini? Assalamualaikum. Halo? Baunya jamu, gengs. Halo? Astagfirullahaladzim. Di sana kan ada terang-terang kuning, cuma dia ini nggak tahu. Semoga terpantau dari si tuyul atau ini ya. Ah, dia ini nggak tahu dah. Intinya, dia ini segera bersiap mendirikan tenda. Allahu Akbar. Kenapa ada tali mumun di sini? Hah? Ini kan tali mumun. Ih, tali. Tali mumun, gengs. Ih. Memang benar sih. Jadi warga itu tahlilannya di sini. Terus ituannya di sini. Mandiinnya. Jadi tempatnya memang ini yang dibersihin ya. Soalnya belum lama. Sekitaran 2 bulan. Dan konon banyak suara-suara yang mungkin bikin warga takut. Makanya ada beberapa yang warga sini nonton channel Denny gitu ya. Itu menceritakan kronologisnya. Oke teman-teman, kita tanpa berlama-lama. Teret, tet. Sinematik atuh meskipun sendirian. Teret, tet, tet. Hei, siapa itu? Ah, bodo amat lah. Orang mau sinematik juga digangguin. Ah, kebiasaan kagak berhantu-hantu. Ah. Oke. Okay. Kagak berperi kemanusiaan. Hantu-hantunya. Sabar ngapa? Orang ini mau
nyalain dupa nanti deh. Yang penting aman dulu tempat kita. Dan kali ini Denny gak bawa nasi ponggol dikarenakan gak ada. Ya. Ada kebun jagung, masa kita mau mencuri? Gak boleh. Aduh mamai. Coba kita cek si tuyul untuk memastikan agar kita tidak. Kok Denny panik ya? Baunya jamu, gengs. Serius. Baunya jamu, teman-teman. Apa karena ini bekas itu ya? Kandang bayi ya? Astagfirullahaladzim. Kandang bayi. Dukun bayi apa ya? Aduh mamai. Ini cakep banget sih udah ya. Si tuyul ya. Oke dah. Mungkin seperti itu aja. Pas belum sih tuyul? Udah ya, pas ya. Oke dah. Oke dah teman-teman. Karena memang kadang-kadang suka melorot. Ini masih pakai lighting ya. Nanti lightingnya dimatiin ketika kita sudah siap semua. Nah, jadi teman-teman, Denny sudah berhasil mendirikan tenda di sini. Ya, katanya, ini Denny sambil cerita ya. Katanya di sini namanya Nenek Surti. Nenek Surti ini teman-teman adalah dukun bayi yang memang sering sekali ketika ada orang yang butuh bantuan, karena di sini bidan-bidan atau dokter klinik dan rumah sakit, apalagi jauh ya, harus naik gunung turun gunung itu tidak worth it lah kalau memang bukan nenek ini teman-teman. Nah, nenek ini ceritanya memang tadinya tuh orang perantauan yang memang berkelana gitu ya. Tahu-tahu ada di kampung ini. Memang nenek ini banyak menolong orang. Cuma ada juga yang meminta untuk kejahatan dia ngiyain atau ngebantuin. Ya contohnya seperti kayak dia itu mencoba untuk kayak menggagalkan si janin untuk bertumbuh dewasa. Contohnya seperti itu ya. Kita pakai bahasa Indonesia baku aja biar Denny tetap ada penghasilan atau ya biar enggak selalu dolar kuning begitu. Jadi si janin itu digagalkan atau dikeluarkan paksa secara mungkin tidak manusiawi. Ibaratnya begitu ya. Nah, inilah mungkin banyak yang menyangkut pautkan sama nenek ini. Jadi untuk tujuan dari luar kota ke sini, dari luar kota ke sini, jamunya cespleng katanya teman-teman. Nah memang tadi Denny juga mencium aroma jamu-jamuan. Sayangnya rumahnya ini tidak bisa kita masuki ya. Ini gentengnya udah ambles begitu, jadi rumahnya kayak bles gitu teman-teman. Makanya kita bingung, kita mau nge-reviewnya gimana. Dan ini bisa nyala gak sih? Masya Allah. Aduh mamai. Airnya bening sekali. Ada suara. Silau banget ini. Kita tanpa berlama-lama untuk mencoba nge-camp ya. Yeah. Meskipun gak ada yang dimakan. Diet ini mah kata bunda. Ya salam. Pokoknya apapun yang terjadi, Denny harus membuktikan kalau di sini itu tidak seram ya. Mitos-mitos yang seperti itu perlu kita patahkan teman-teman, karena memang sejatinya hantu dan apalagi yang menyangkut paut untuk horin dan lain-lain itu sebenarnya ya salam. Allahu alam ya teman-teman ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi memang di sini
sering sekali terdengar suara bayi, suara teriakan, suara ketawa, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi cuma di sini teman-teman ya, makanya Denny tertarik. Nah, di sini nih, makanya Denny tertarik gitu ya. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, kita matiin si kamera biasanya. Bila perlu kita gunakan, bila tidak perlu memang gambarnya cuma kosong atau kosong lagi. Cuma apa ya, hitam doang gitu ya. Oke. Ini mungkin Denny taruh di sini. Mana power bank? Oke, power banknya kita colokin dulu ya. Agar mungkin tidak ada permasalahan pada perekaman. Yuhu. Kita taruh di sini deh. Kayak suara motor tapi nggak ada ya, apa motor di hutan kali. Oke deh teman-teman, ini taruh di sini aja ya. Oke, biar sejajar dengan ini. Oke ya, aman ya, karena Denny belum lihat si tuyul. Banyak nyamuk, gengs. Oke. Kejauhan nggak ya? Takutnya kejauhan, teman-teman. Kita coba cek ya. Kalau kejauhan mah kita deketin lagi maksudnya. Mana sih? Oke ya. Aman kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah. Oke, udah aman. Posisinya udah cakep dan gelap gulita. Bener-bener gelap gulita. Kalau pakai cahaya begini, nah, cahaya ya. Kalau enggak, nah, tapi tetap terang di situ. Jadi banyak yang berkomentar, "Allah, masuk ujinya li terang-terangan." Allahumma sholli ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayidina wa maulana Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ketemu kucing lagi. Hey. Ada kucing, teman-teman. Lu ngapain, Pus? Ngapain lu? Tuh, sekarang putih. Kemarin kuning. Aduh. Kadang-kadang si empus ini suka ngedatengin, padahal gelap loh. Kita bakal pecahkan misteri yang ada di sini. Kita udah mulai pakai apa lu? Tak tek tok, tak tek tok. Jangan macem-macem lu. Itu pegunungan kelihatan lampunya dari sini. Wah, asik banget kalau bakar-bakarannya.
Sholatul minallah wa anta apaan lu? Hah? Dini takut binatang yang berbahaya. Jadi Dini pastikan dulu ya. Aman ya. Ini siap baterai, intinya ketika ada yang berbahaya dia ini colotin, soalnya ini lebih berbahaya daripada gudang kayu. Assalamualaikum. Sana lagi. Mana air minum Deni di mobil? Halo? Satu di sini. Ini nggak nyala lagi. Bau mangi. Si tuyul masih ngerekam. Aman gak nih? Takutnya jauh-jauh begini kagak kerekam lagi dia. Aman ya?
Denny mau kencing, gengs. Airnya nyala. Halo? Suara apa nih? Denny pengen kencing, gengs. Kita kencingnya udah, teman-teman. Coba Denny kuat nggak di sini? Gengs, ada api, gengs. A'udzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Hilang. Merinding semua. A'udzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahi lail alazim. Buat penunggu yang ada di sini, aku nggak nantang kalian ya. Kalau memang benar, aduh, katanya kalau ada itu, Denny mau lari cuma nggak bisa lari. Astagfirullahaladzim, lihat dari CCTV. Subhanallah. Kita coba deketin kali ya, pakai, jangan pakai tuyul deh, tuyul nanti sinyalnya terputus-putus. Pakai ini deh, ini lightingnya nyalain dulu. Aduh, enggak bisa nyala lagi. Lul, oh nyala, alhamdulillah. Gengs, kok mati? Ribet banget ini power bank. Iya. Lupa lagi, hilang lagi dia. Ini. Ada suara. Mana senter lagi? Di sini ya. Tadi di sini ya, teman-teman. Mana ada bekasnya? Ada bekas terbakar enggak? Mana ada bekasnya? Hah? Ada bekas terbakar enggak? Tadi di daerah sini, sumpah demi apapun, sumpah tadi Denny kencing di situ. Allahu Akbar. Ada ketawa. Ada ketawa. Ada suara ketawa.
tapi nggak ada bekasnya loh. Mana ya? Tadi di sini demi Allah. Dipo, astagfirullahaladzim. Mana itu? Di atas. Sumpah demi Allah, pindah ke atas sana. Pindah. Itu tuh. Atas tinggi banget. Allahu Akbar. Ya Allah, Denny langsung merinding, gengs. Pindah tinggi banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini di sini aja deh. Ya, si tuyul biar di sana. Sumpah. Kelihatan susah banget lah ini lightingnya. Biarinlah, kalian mau percaya mau kagak. Subhanallah. 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 Ya Allah. Ini kita masuk. Kedupak. Dupak dah. Kedupak lagi dah lu ah. Sini aja lu. Aduh. Monyong. Di dalam tenda aja teman-teman. Ya. Ada suara nangis. Dengar enggak? Kedengaran enggak? Udah lah, bodo amat lu, mau menyala-nyala kek, menyala abangku, bodo amat lu, hantu, moncong lu. Denny juga mau coba pakai ini ya, keliling aja ya, pakai SLS ya teman-teman ya. Nih, Denny udah download SLS nih, waduh mamai, ya, ini mungkin bisa, nih, Denny download SLS, ya. Download SLS untuk merekam, jadi rekamannya ada di sini. Ih, lu di dekat dupa ya? Ada teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Banyak banget pada ketingkring, bocil-bocil. Lagi. Ih, beneran ada di situ dong. Tinggi banget. Di tempat tadi ada enggak? Allahu Akbar. Disini ternyata tempatnya di sana. Di sini juga ada, tapi bodo amat. Berarti kita dikelilingi. Allahu Akbar. Merinding banget Denny. Nanti ini ditayangin ya. Oke. Nanti ini ditayangin. Oke lah. Lu ngapain pergi sono? Nurut lagi. Pergi lu juga lu. Lompat sendal nih. Nah, pergi nih. Lah, muncul lagi. Sono lu. Ya. Oh, ada terekam. Harus prabayar ternyata. Males banget. Udah. Ini mending bobo aja teman-teman. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Suara nangis. Ya, ternyata ininya mati lagi dari tadi. Aduh mamae. Lah gimana sih lu? Habis lu ya?
Ya, dia habis, teman-teman. Aduh, dari tadi berarti nggak kedenger dong. Aduh, sejak kapan lu mati, Du? Aduh, gini amat ya. Giliran tempat lokasi epic, Denny dapet jackpot. Mana keringet udah se biji jagung begini, gede-gede banget. Udah mat. Ini kalian kalau pengen lihat, banyak banget keringet. Denny, mending nutup aja ini. Udah gelap gulita. Terserah dah. Lu mau lihat apaan? Yang jelas kita di dalam sini kegelapan. Ya salam. Hanya mengandalkan si tuyul untuk bisa melihat lebih lanjut. Lanjut di sana ya. Di sana nih. Nih, tenda gerak-gerak nih. Itu tandanya Denny lagi nunjukin tangan ke arah si tuyul ya. Udah, bodo amat. Auzubi kalimatillahi tamati min syahri maholak. Jangan ganggu lu. Ini beneran dukun-dukun begitu banyak pegangannya. Mungkin itu benda-benda pusaka kali ya, gengs ya. Auzubi kalimatillahi tamati min syahri maholak. Jangan datang-datang lu. Katanya. Halo? Mbak Suti, Sunti apa Suti sih? Jangan tawa-tawa gitu, serem. Jangan masuk tenda ya, nggak bisa kabur ntar. Gue jitakin lu hantu-hantu kalau pada gangguin Denny. Baju udah basah begini kayak habis maraton. Ya Allah, ya Allah. Denny berani, tapi Denny kesel, tapi Denny kesel. Dengar nggak? Tidur aja lah. Tidur aja lah. Kalau begini caranya mah bodoh amat. Kalian pada mantau. Lampunya matiin, lampunya matiin. Nggak bisa tidur lagi. Aduh, nggak tau lah itu si tuyul mana pada lobet lagi kalau keluar kota begini, teman-teman ya. Kita nggak bisa dapet tempat ngecas tuh begini akhirnya. Nggak tau lah si tuyul masih ngerekord nggak. Yang jelas Denny biarin lah bobo sampai pagi lah. Untungnya my honey, my bojo, my love, my oma, my aduh mamai, my bundaku, ya salam, istriku tercinta nggak ikut. Kalau ikut lumayan epic ini mah. Dia uji nyali di mobil, dan Denny uji nyali di sini. Ini demi kalian, teman-teman ya. Parah banget sih kalian kalau nggak pada subscribe, nggak pada dukung Denny. Ya salam. Denny sumpahin yang kagak pada subscribe, Denny kirimin nih hantu Sunti, hantu apapun yang ada di sini. Sono pada ke tempat teman-teman Denny yang lagi nonton ini, biar pada subscribe. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Denny nggak bercanda, teman-teman ya. Kalian jangan pada cengar-cengir, cengar-cengir.
Denny beneran ini ketakutan. Ya salam. Waktu di Bogares, Pak RT juga ada api. Sekarang ada api. Menyala kali ya karir Denny. Aduh mamai, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Robana atina videonya hasana wa fil akhirati hasana. Ya Allah, semoga yang nonton video Denny selalu diberkati, selalu dimurahkan rezekinya, selalu diberi kelancaran, selalu biar bisa beli kuota buat nonton Denny. Aduh mamai, promosi mulu dari tadi. Udah bobo ah. Denny ketakutan asli teman-teman. Bunda matlah Denny ngomong apa aja dari tadi. Ya kabar buruk ini. Ya kamera ini juga mau mampus. Gimana ini Denny ngasih bukti ke kalian. Ya salam. Pakai handphone dah. Ya udahlah pakai handphone ya. Pakai handphone dah. Ya salam. Ini masih. Aduh. Aduh. 3, 2, 1. Ya. Ya.